Berang Julia sentuh nama anak Lufia Warning Deda video bekas suami. Perkongsian pelakon Lufia Omar menjadi perhatian apabila meluahkan rasa kesal dengan tindakan istri bekas suaminya itu Julia Farhana yang didakwa menggunakan nama anaknya untuk meraih publicity. Kesal dengan perkara itu, Lufia meminta Julia dan bekas suaminya Dr. Cehapis berhenti berlakon seperti mangsa keadaan dan tidak menyentuh nama anaknya. Tak habis-habis play victim, drama salon drama nak tolong nafkah anak sesuai karakter suami istri sejoli memang tak akan habis. Tak boleh diam mulut tu suka publicity guna nama Haura. Tak ada kebaikan pun selepas drama salam dekat mahkamah tempoh hari untuk Haura. Saya juga kena struggle cari duit untuk semua, berapa sen arwah kasih. Diamlah jumpa di mahkamah 26 Julai ini, tulisnya. Difahamkan perkongsian Lufia itu susulan status dimuat naik Julia yang sedih apabila suaminya diuji dengan tuduhan fitnah. Julia turut menyifatkan suaminya seorang yang hebat serta mendadakkan masih menyimpan baju anak perempuannya di dalam almari. Dalam pada itu, Lufia turut meminta Julia agar membuat permohonan maaf dalam tempo 24 jam, malah tidak teragak-agak untuk mendadakkan video bekas suaminya itu. Jangan sentuh nama Lana Haura. Jangan sampai saya keluarkan video sejarah hitam suamimu, fitnah kepala otak kau. Saya bukan malaikat, nak sabar saja dengan perangai kamu berdua, awak dan keluarga kedua-dua belah pihak yang malu nanti. Baik awak diam dan minta maaf, tulisnya. Sekian info, terima kasih.
my appetite. Don't leave me here and dry.